Kita ke informasi lainnya, saudara, sepasang lansia kepergok berbuat mesum di kawasan BKT Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Ulah keduanya dipergoki warga hingga akhirnya dilaporkan ke petugas. Warga sekitar bantaran banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur dibuat geram oleh ulah sepasang lansia yang sedang berbuat mesum di tempat umum. Warga pun melaporkan kedua lansia itu ke petugas yang tengah berpatroli di kawasan BKT. Kakek berumur 60 tahun itu, saudara, mengaku baru berkenalan 2 bulan lalu melalui aplikasi media sosial. Usai didata, pasangan lansia mesum itu kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Pemerlu pelayanan jantan sosial keliling di sekitar PKT ini, terus ada laporan dari warga dan teman-teman Satpol PP. Ada yang melakukan tindakan asusila di PKT ini. Ya. Ini rencana mau dibawa ke Panti Sosial di Cipayung. Nanti keluarganya yang akan diurus supaya ini bisa jadi pembelajaran.